الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد <applause> أيها الأخوة kita melanjutkan kajian saya wa petarhib kita masuk ke bab yang ke-8 at-tarhib min katmil ilm itu ancaman dari menyembunyikan ilmu al Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah wasallam an ilmin fa-katamah uljima yawmal qiyamati بلجام من النار. رواه أبو داود والترمذي وحسنة وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي ورواه الحاكم بنحوه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. وفي رواية لابن ماجه ما من رجل يحفظ علما فيكتمه الا أتى يوم القيامة ملجوما بلجام من النار. Hadis yang ke-120 dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya. Ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ditanya tentang suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, maka akan diberikan pada hari kiamat penutup mulut dari api neraka. Dikutip Abu Daud, Tirmizi dan Tirmizi menghasankannya. Dan Ibnu Majah serta Ibnu Hibban dalam sahihnya demikian pukul pula Baihaqi dan Al-Hakim dan Al-Hakim berkata sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim namun keduanya tidak meriwayatkannya dan dalam riwayat Ibnu Majah dengan lafaz tidak ada seorang pun yang hafal ilmu lalu ia menyembunyikannya kecuali ia datang pada hari kiamat dalam keadaan mulutnya ditutup dengan penutup neraka حديث بن راكع حديثا اثنان وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار رواه ابن حبان في الصحيح والحاكم وقال الصحيح لا غبار عليه عبد الله بن عمر بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم Siapa yang menyembunyikan ilmu, maka Allah akan ya bungkam mulutnya pada hari kiamat dengan penutup mulut dari api neraka. Dikutlah Ibn Hibban dalam sahihnya, dan Al-Hakim juga dan berkata, ya sahih tidak ragu lagi. Dari Abu Hurairah juga hadis yang selanjutnya, 122, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, <tuh>

Hadis-hadis ini, akhi saudaraku sekalian, ya, menunjukkan akan haramnya menyembunyikan ilmu. Namun ilmu seperti apa yang tidak boleh disembunyikan? Syekh Tha'imin rahimallahu, ya berkata ketika beliau ditanya tentang masalah ini, kata beliau, kitmanul ilm yakunu bi ikhfa'i. بإخفائه حين تدعو الحاجة إلى بيانه والحاجة التي تدعو إلى بيان العلم بالسؤال إما بلسان الحال أو وإما بلسان المقال من يمنيك العلم itu dengan cara ya tidak memberikannya ketika dibutuhkan untuk menjelaskannya dan kebutuhan ya untuk menjelaskan ilmu itu terkadang dengan cara ditanya ya baik pertanyaan itu sifatnya dengan keadaan ataupun pertanyaan itu dengan lisan apa maksudnya pertanyaan dengan lisan kata beliau fasual bilisanil hal an nas ala jahlin fi dinillah pertanyaan dengan keadaan contohnya dia melihat di masyarakatnya ya orang-orang bodoh terhadap terhadap agama Allah. Ya. Bima yalzamuhum terutama dalam perkara-perkara yang wajib mereka lakukan berupa bersuci, salat, zakat, puasa, berhaji, berbakti kepada orang tua, menyambung silaturahim. Dia lihat masyarakatnya misalnya tidak paham itu. Maka hina bayanul ilm. Maka pada waktu itu dia wajib menjelaskan ilmu. Harus itu. Ya. Ini namanya lisanul hal. Artinya keadaannya. Yang mengharuskan dia wajib untuk menjelaskan ilmu kepada manusia. Karena kebodohan manusia terhadap ya perkara-perkara yang Allah wajibkan. Ya, berupa salat, berupa tauhidullahi jalla wa ala ya karena misalnya di masyarakatnya tersebar kesyirikan maka wajib dia menjelaskan kepada manusia ya tentang hakikat tauhid banyak orang misalnya di tempatnya tidak paham sholat wajib dia untuk menjelaskan tentang hakikat sholat ya ini dengan keadaan <tuk> au bilisanil <tangkali> bi an insanun an mas'alatin min Adapun pertanyaan dengan lisan Kata beliau yaitu ada seseorang datang kepada kamu bertanya tentang suatu perkara agama. Wa anta ta'rifu hukmah. Dalam keadaan kamu tahu hukumnya, faham dan sudah kamu pelajari. Fal wajib 'alaika an tubayyina. Maka kewajiban kamu adalah itu kamu menjelaskannya kepada dia. Wa man katama 'ilman mimma 'allamahu Allah fa huwa 'ala khatarin 'azim. Maka siapa yang menyembunyikan ilmu yang telah Allah ajarkan kepadanya, maka ia berada dalam bahaya besar. Ya. Nah, Saudaraku sekalian, dua keadaan ini yang diwajibkan harus menjelaskan ilmu, tidak boleh menyembunyikan. Ya. Adapun ilmu-ilmu yang sunnah atau bahkan ilmu-ilmu yang mubah seperti ilmu-ilmu dunia, maka yang seperti ini ya tidak wajib ya kata beliau amal ilmu duniawi adapun ilmu yang sifatnya dunia fataqaddam annahu min furudil kifayat wa lam naqif ala man aujaba ta'limahu ya lil ghair wujuban ainiyan ya adapun ilmu dunia maka sudah kita jelaskan bahwa itu hukumnya fardu kifayah dan kami tidak mendapatkan ada ulama yang mewajibkan untuk menjelaskannya secara fardu ain. Ya, tapi itu hukumnya fardu kifayah saja. Artinya kalau sebagian orang tidak mempelajarinya semuanya dosa. Maka berarti ada orang-orang yang harus mempelajarinya. Nah, keadaannya sesuai dengan ya hukumnya tentunya saudaraku sekalian azan ya Allah wa yakum. ya. Kalau ternyata itu ilmunya ilmu yang sifatnya fardu fa, fa, fardu ain maka wajib kita jelaskan tidak boleh di apa namanya disembunyikan maka ikhwatlah Islam siapapun kita yang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala maka kewajiban kita adalah itu kita berusaha untuk menyampaikan kepada manusia ya namun ada keadaan yang kita boleh untuk menyembunyikan ilmu. Ya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, "Wa illa li udhrin." Haram menyembunyikan ilmu itu kecuali kalau ada uzur. Seperti apakah? Khaufin min zalimin. Ya seperti takut dari orang yang zalim untuk apa namanya? menzalimi dirinya fitnah ala sami Atau khawatir muncul fitnah yang lebih besar Dari menyampaikan ilmu Ya seperti halnya Mu'ad bin Jabal Ketika Rasulullah SAW bersabda kepada Ya Mu'ad bin Jabal tahukah kamu hai Mu'ad apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah subhanahu wa ta'ala Kata Mu'ad, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah SAW ibadi an la bi syai'a. Wa ibadi Allah man la bi syai'a. Hak Allah atas hambanya yaitu hendaklah mereka hanya beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Dan hak hamba atas Allah bahwa Allah tidak akan mengadab orang yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Ah, kemudian Mu'ad bin Jabat bertanya, Ya Rasulullah, afal ubashiru bihin nas? Boleh nggak aku sampaikan kepada kepada orang sebagai kabar gembira buat mereka? Kata Rasulullah, jangan. Ya, kayak takilu khawatir mereka nggak nggak mau beramal. Mereka salah paham terhadap hadis ini. Dikira cukup tauhid sudah akhirnya kemudian hanya sebatas mengandalkan tidak berbuat syirik akhirnya mereka malah berbuat dosa dan menganggap remeh dosa kemudian akhirnya mereka ya tidak beramal ya kenapa rupanya karena salah dalam memahami hadis tersebut maka di sini Rasulullah SAW melarang Muad bin Jabal untuk menyampaikan kenapa dikhawatirkan akan muncul fitnah yang lebih besar. Maka ini dua keadaan yang dibolehkan kita untuk menyembunyikan ilmu saudaraku sekalian. Ya. <tod kisim> <tod kisim> Azan ya Allah wa iyakum. Baik ikhwah, kita masuk ke apa namanya? bab selanjutnya. Bab yang kesembilan. Itu at-tarhib min an ya'lam wa la ya'mal bihi wa yaqulu ma ancaman dari orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya ya ancaman juga buat orang yang mengu mengucapkan sesuatu yang dia tidak amalkan saudaraku sekalian ya agama kita ini tegak di atas dua ilmu dan amal hanya berilmu tapi tidak beramal pincang ini seperti halnya orang-orang Yahudi yang mereka berilmu tapi tidak beramal ya yang kedua saudaraku sekalian kalau ada orang beramal tapi meninggalkan ilmu akhirnya dia akan beramal seenaknya tidak sesuai dengan ya syariat Allah jalla waala tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw maka yang seperti ini pun ditolak. Maka agama Islam ya tegak dengan dua perkara. Apa itu ilmu dan amal? Itulah yang selalu kita minta setiap hari. mustaqim an'amta alaihim. Ghairin maqzubi alaihim. Ya Allah berikan kepada kami hidayah. Kepada jalan yang lurus yaitu jalan orang-orang yang kau berikan nikmat atas mereka bukan jalan orang yang dibenci dan bukan pula jalan orang yang tersesat Rasulullah SAW menafsirkan siapa itu yang dibenci itu Yahudi kenapa? karena mereka berilmu tapi tidak beramal siapa yang sesat itu Nasrani kenapa? karena mereka tidak mereka beramal tapi tidak berilmu tidak mengamalkan apa tidak tidak artinya beramal tanpa ilmu Berarti hakikat ihdina siratul mustaqim. Hakikat, hakikat siratul mustaqim, jalan yang lurus itu apa? Ilmu dan amal. Dengan ilmu dan amal, amal inilah Allah akan tegakkan Islam. Allah akan menangkan Islam. Allah berfirman, huwa alladhi rasulahu bil huda wa dinil dini kullihi. Biarlah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus rasulnya dengan membawa apa? Ya. Allah mengatakan arsala rasulahu bil huda wa dinil Dengan membawa huda itu hidayah berupa ilmu. Wa dinil haq itu berupa amal. Maka dengan ilmu dan amal ini Allah menginginkan apa? Li ala Untuk Allah menangkan, Allah tampakkan di atas seluruh agama. Masya Allah. Saudaraku sekalian, maka kapan saja umat Islam pincang yang tidak ma tidak uh, mengumpulkan dua perkara ini, berarti Allah tidak akan menangkan mereka. Saudaraku sekalian, ...makanya Allah benci, Allah murka ya ikhwah, ya kepada orang yang mengatakan sesuatu yang ia tidak amalkan. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. Kaburumaqatan indallahi." antakulu Hai orang-orang yang beriman kata Allah, kenapa kamu mengucapkan apa yang kamu tidak lakukan? Betapa murka besarnya kemurkan Allah. Kamu mengucapkan apa yang kamu tidak lakukan, masya Allah, subhanallah. Ya ikhwah, saudaraku seiman, rahimani Allah wa iyaqum. Ya kewajiban kita adalah setiap kali kita menuntut ilmu, niatkan ya niatkan untuk mengamalkannya bukan untuk berbangga-bangga dengan banyaknya ilmu bukan maka kalau kita menuntut ilmu niatkan agar kita bisa mengamalkan ilmu dan kita berdoa kepada Allah ya agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan ilmu jangan kemudian menjadi syubhat maksudnya syubhat bagaimana ya ada sebagian orang tidak mau menuntut ilmu dengan alasan katanya takut tidak bisa mengamalkan ilmu. Akhirnya gara-gara alasan itu ia tidak tidak menuntut ilmu, dia pun tidak mengamalkan ilmu. kelas dia jauh dari ilmu dan amal. Akhirnya dia bersama ya orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak paham. Ya. Hanya karena terkena syubhat pemikiran seperti itu ya. Allah menyuruh, menyuruh, kita menuntut ilmu dan Allah tidak memberikan alasan ya seseorang tidak menuntut ilmu selama Allah berikan kepada dia kemudahan-kemudahan Allah wajibkan kita Rasulullah pun mewajibkan kita menuntut ilmu dan Allah pun juga mewajibkan untuk mengamalkan ilmu maka dengan ilmu dan amalah seorang manusia sampai kepada derajat yang tinggi ya derajat kepada kesempurnaan sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, <coughs> maka dari itu ya ikhwah, saudaraku seiman, kewajiban kita adalah kita berusaha terus menuntut ilmu, menuntut ilmu dan berusaha terus mengamalkan ilmu ya akhi dalam kehidupan kita. Allah itu kebaikan buat kita. Kemudian beliau di sini ya membawakan hadis yang ke-123 عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم والترمذي والنسائي وهو قطعة من حديث. dari Zaid bin Arqam semoga Allah meridhoinya adalah Rasulullah SAW berdoa Ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak khusyuk dan dari jiwa yang tak pernah kenyang itu hawa nafsu yang tak pernah kenyang dan dari doa yang tidak dikabulkan ternyata saudaraku Rasulullah SAW berlindung dari empat perkara ini. Yang pertama Rasulullah berlindung apa? Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa, apa itu ilmu yang tidak bermanfaat? Ada dua makna, saudaraku. Yang pertama, yaitu ilmu ya yang bertabrakan dengan Al-Quran dan Hadis. Seperti misalnya Antum ya menuntut ilmu-ilmu sihir dan yang lainnya ini jelas bermudarat sama sekali tidak ada manfaatnya ya demikian pula ilmu-ilmu yang tidak ada manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita kalau kita tidak tahu pun nggak masalah tidak membahayakan kita maka ilmu-ilmu seperti ini ilmu yang nggak ada manfaatnya saudaraku dan kita ya, jangan menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu yang tidak ada manfaatnya pengetahuan-pengetahuan yang tidak akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir di kuburan kita nanti. Iya. Pengetahuan-pengetahuan yang tidak menambah keimanan sama sekali. Maka yang seperti ini ya tidak perlu kita apa namanya menyibukkan diri dengannya. Iya. Atau yang kedua, ilmu yang tidak bermanfaat adalah yaitu ilmu yang tidak diamalkan. Iya hakikat apa ilmunya sih bermanfaat tapi karena kita tidak mengamalkannya akhirnya tidak bermanfaat buat diri kita akhirnya kita nauzubillah kita malah diseret ke dalam api neraka ya dengan ilmu tersebut maka dari itu saudaraku sekalian ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung kepada Allah dari dua perkara ini dari ilmu yang tidak bermanfaat Ya, baik itu dari sisi ilmunya memang tidak bermanfaat atau karena ilmu tersebut tidak diamalkan ya oleh oleh kita saudaraku kita berlindung kepada Allah yang kedua Rasulullah SAW berlindung wamin qalbin la yakhsyah. dan dari hati yang tidak bisa khusyuk kenapa karena hatinya keras dan kerasnya hati tentu saudaraku sekalian adalah akibat maksiat yang dilakukan Allah ya akhirnya maksiat itu ya akhi ya mengeraskan hati ya akhi. maka kalau kita ternyata ya hatinya keras ketika sholat tidak bisa khusyuk ya hati kita juga ketika membaca Al-Quran tidak merasakan kenikmatan ya ketika kita sholat maunya cepat aja gimana caranya ya supaya selesai saya supaya cepat selesai udah Misalkan akan sholat itu beban buat hidup kita, ya kita tidak merasakan kenikmatan sholat sama sekali. Kita baca Quran juga, ah, oh, ya kayak beban banget, kita tidak bisa merasakan bagaimana munajat yang indah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menunjukkan saudaraku bahwa hati kita ini berarti keras, ya, ya. Kalau hati kita keras, ya, khai, itu musibah, wallahi musibah. جان بيركن كتاب ملكي هاتين كراس الله من الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فَفَالَ عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اللهم اعطاك بلمك ساعتني untuk orang-orang yang beriman agar hati mereka khusyuk dengan mengingat Allah. Belum saatnya kah? Sampai kapan kita akan terus membiarkan hati kita keras, saudaraku? Hanya karena untuk demi mengejar dunia, mengejar kesenangan yang sifatnya fana dan tidak abadi? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menegur, menegur kaum mukminin Belumkah saatnya untuk orang yang beriman agar hati mereka khusyuk dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala? Kita terkadang lebih khusyuk dengan nyanyian dan musik dibandingkan kita khusyuk apa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saudaraku sekalian, Allah mengingatkan wala yakunu utul min qablu. Janganlah kaum mukminin itu ya seperti orang-orang ahli kitab sebelum mereka ya alaihimul amad di mana waktu berlalu panjang kepada mereka kulo qulubuhum rupanya dengan panjangnya waktu hati mereka menjadi keras subhanallah akhi kita tidak ingin akhi panjangnya waktu itu malah membuat hati kita semakin keras di awal-awal hijrah, ya hati kita khusyuk, masya Allah. Baca Quran aja sampai nangis di awal-awal hijrah tuh. Eh, setelah bertahun-tahun lewat, hati kita malah keras, ya. Tidak lagi merasakan nikmatnya baca Quran, tidak lagi merasakan nikmatnya tahajud. Itu akibat daripada apa ya akhi? Hati kita semakin kerasin. Kalau kita dapatkan itu pada diri kita, wallahi musibah Allah. Seharusnya semakin kita banyak ngaji, semakin lama ngaji, semakin kita tunduk kepada Allah, semakin hati kita khusyuk, semakin kita takut kepada Allah. Ya, bukan kemakin bukan malah kita semakin jauh dari Allah Jalla wa'ala Ala. Maka itulah Rasulullah SAW berlindung ya, akhi. Wa min qalbin la yakhsha. Ya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari hati yang tidak bisa khusyuk. Yang ketiga wa min nafsin la tashba dan dari jiwa yang tak pernah kenyang. Enggak pernah merasa qanaah, enggak pernah merasa cukup. Enggak pernah merasa puas dengan yang Allah berikan. Ya. Padahal dia sudah diberikan kepada dia dia nikmat Masya Allah Tapi dia serakah. Enggak pernah ada kenyangnya, enggak pernah ada puasnya ya terus dia mengejar dan mengejar bukan berarti kita tidak boleh mencari uang boleh ya kalau memang tujuannya adalah untuk ya bersedekah untuk menolong orang-orang susah orang-orang fakir miskin ya untuk membela agama Allah subhanahu wa taala dan yang lainnya kalau memang niatnya seperti itu silahkan nggak masalah masya Allah itu kebaikan yang besar ya maka ya ikhwah kita sangat dianjurkan ya akhi untuk mempunyai jiwa qanaah. Apa itu qanaah? Merasa puas yang Allah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dengan mensyukuri Allah Subhanahu wa taala walaupun itu sedikit. Ya, kata para ulama, harta yang sedikit yang disyukuri disyukur itu lebih baik daripada harta yang banyak melimpah ruah tapi ternyata ia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, hati yang tidak kona'ah akibat terlalu mengharapkan dunia. Makanya hati akan menjadi kona'ah kapan? Ketika akhirat lebih besar di hatinya. Lebih ia harapkan daripada dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Man kana tamul akhirah. Sabbatallahu alaihi amrah. Waja'alal ghina fi qalbih. Siapa yang keinginan terbesarnya Kata Rasulullah kehidupan akhirat Maka dunia akan eh, Maka Ya Allah akan kokohkan Urusannya Masya Allah Artinya dia akan kuat tegar Dan istiqomah di atas ketaatan Ya Dan Allah akan jadikan hatinya kaya raya Ya selalu kona'ah dan merasa puas dan dunia pun akan mendatanginya dalam keadaan hina di matanya Masya Allah, Subhanallah kemudian Rasulullah berdoa wa min, du, min da'watin la aku berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tidak dikabulkan ya Allah kenapa doa kita nggak dikabulin rupanya kita banyak makan yang haram Ya, karena sesuatu yang haram yang kita makan itu membuat doa kita, kita tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW alaihi ya dzakara ar-rajul asy'atha aghbar ya yutilu safar ya muddu yadayhi ila sama ya rab ya rab wa mat'amu haram wa mat'amu wa, wa mashrabu haram wa malbasu haram wa ghudhiya bil haram fa'anna yustajabulah kata Rasulullah Rasulullah menyebutkan tentang seorang laki-laki yang dia safarnya panjang rambutnya kusut dan berdebu dia menengah, men, apa, mengangkat tangannya ke langit sambil berkata ya Rob ya Rob sementara kata Rasulullah makanannya haram minumannya haram pakaiannya haram dia diberi maka, gizi dari yang haram bagaimana akan di dikabulkan doa orang seperti itu kata Rasulullah S.A.W Subhanallah Ya. atau doa kita nggak diijabah gara-gara apa gara-gara rupanya kita tergesa-gesa ya kita pengen agar doa kita segera di dikabulkan oleh Allah padahal kata Rasulullah S.A.W yustajabu ahli ahadiku malam ya'jal Ya doa seseorang itu pasti dikabulkan selama kata Rasulullah, dia tidak tergesa-gesa terkadang kita ya, berdoa berdoa udah setahun, udah dua tahun kok Allah tidak kabulkan doa saya, eh ngambek sama Allah, dah lah ya, sepertinya, sepertinya memang Allah tidak sayang lagi sama saya kecewa dia sama Allah Ya, Masya Allah sampai-sampai ada yang murtad gara-gara itu ya ini ya, ada orang yang murtad dari agama Islam ketika ditanya Kenapa kamu murtad pindah agama katanya saya udah kecewa sama Allah Masya Allah gara-gara ada doanya yang belum dikabulkan sama Allah <tuh> padahal mungkin berapa banyak doa-doa yang sudah dikabulkan oleh Allah tapi gara-gara satu dan dua doa yang dia memang gara-gara dia sendiri sebetulnya. Ya, yeah. Allah meng, tidak meng, Allah mengabulkan doa itu dengan ilmunya ya. Bukan mengikuti keinginan hamba, bukan. Karena Allah Maha Tahu. Allah yang paling tahu kapan doa itu paling tepat dikabulkan. Makanya kalau kita berdoa sama Allah ketika ya ketika kita berdoa kepada Allah serahkan ijabahnya kepada Allah kapan waktunya yang paling tepat Allah yang paling tahu jangan maksa Allah ya Allah cepetan dong jangan lama-lama ya kadang kita begitu ya akhi kita berdoa setahun dua tahun tiga tahun akhirnya udah ya maka dari itulah ya kalau kita supaya tidak bosan dalam berdoa pertama ketika kita berdoa yakinlah bahwa Allah itu akan ijabah Lalu serahkan kapan waktu ijabah yang paling tepat serahkan kepada Allah. Karena kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad ya, doa seseorang itu akan dikabulkan dengan tiga cara. Yang pertama diberi apa yang ia minta. Yang kedua atau disimpan di surga. Dan yang ketiga yaitu di, diselamatkan dari mara bahaya. Ya, terkadang kita minta sesuatu, kita anggap itu baik buat kita. Tapi menurut Allah itu tidak baik. Dengan ilmu Allah yang sangat luas sekali. Sementara kita ilmunya sangat lemah sekali. Ternyata Allah tidak kabulkan di dunia. Allah simpan di surga. Ya. Tapi terkadang, Masya Allah, ya kitanya karena tergesa-gesa, ya akhi, kita mudah suudzon sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang seperti ini bagaimana akan dikabulkan doanya? Maka dari itulah, ya subhanallah, doa ini luar biasa sekali. Ya Rasulullah SAW berdoa, Allah ma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la yustajabu Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak di, tidak bisa khusyuk dari jiwa yang tak pernah puas dan dari oh, dari doa yang tidak dikabulkan nah demikian saudaraku sekalian ya baik saya kira cukup ya pada pagi hari ini kita lanjutkan nam. nah iya baik syukuran jazakallahu demikian para pemirsa dan pendengar roja yang semoga Allah rahmati dan mana dimanapun anda berada bacaan hadis-hadis dari kitab Sahih, tariq buat tarhib, yang mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita semua dan kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita bisa diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu yang bisa kita amalkan. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Baik, yang pertama kami ajukan terlebih dahulu dari layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari Abdullah yang berada di Bogor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ustaz, keluarga saya sebagian besar belum paham akan sunnah Bahkan mungkin tidak ada yang paham akan sunnah kecuali saya dan istri Ketika saya berkumpul dengan keluarga saya, saya banyak diam Seolah saya memang paling tidak berilmu banyak hal-hal yang mereka kerjakan, yang tidak sesuai dengan sunnah, tidak saya ingkari. Entah kapan saya bisa memberikan ilmu kepada mereka untuk mengingkarinya, tapi setidaknya saya mengingkarinya dalam hati. Apakah saya termasuk orang-orang yang menyembunyikan ilmu? Uh, <tuh> iya. Ketika hati kamu tidak ada keinginan untuk menyampaikan, kamu termasuk orang yang menyembunyikan, namun tentunya untuk menyampaikan butuh waktu, iya mungkin tidak sekarang akan tetapi kamu harus ada, harus ada usaha untuk suatu ketika kamu bisa sampaikan sekarang ini harus kamu ada lakukan pendekatan dulu, iya pendekatan ya, dengan akhlakul karimah antum dengan antum juga silaturahim kepada mereka yang memperlihatkan kebaikan dengan memberikan hadiah dan yang lainnya lalu kemudian mulailah ya setelah antum lakukan itu semua sampaikan dari yang paling urgent dulu masalah tauhid ya dan bahaya syirik mulai dari yang paling penting dulu al ahamu fal aham ya kemudian setelah kita pahamkan tentang masalah tauhid kita sampaikan dan mereka alhamdulillah bisa paham mulai kemudian pahamkan mereka tentang sunnah Rasulullah SAW alaihi wasallam yang jelas ya kewajiban antum yang pertama adalah menuntut ilmu dulu yang sampai matang ya sampai kuat keilmuan kamu sehingga ketika kamu menyampaikannya itu dengan hujah dengan ilmiah ya Allah a'lam nah baik sekurangnya zulkarnas jawabannya demikian untuk yang bertanya dan yang kedua kami ajukan kembali pertanyaan di layanan singkat enam pertanyaan ya ustad saya sedang kuliah di suatu universitas di mana saya belajar di fakultas yang di situ terpaksa harus belajar ilmu filsafat dan ilmu kalam saya mengetahui seorang muslim tidak boleh hari ilmu tersebut dan saya mendapatkan hidayah sunnah ketika sudah masuk kuliah jadi apa hukumnya saya belajar ilmu tersebut Ustaz? walau saya mengingkarinya tujuan saya hanya ingin menyelesaikan kuliah secepatnya, apakah saya tetap dikatakan berdosa mempelajari ilmu tersebut pada asalnya mempelajari ilmu tersebut adalah haram ini difatwa oleh para ulama-ulama besar maka perkataan Imam Asy-Syafi'i dalam hal ini penting apa apa masyhur. Ya kata Imam Syafi'i al mar'u bikul kulli siwa syirk. Ya. Seseorang itu apa namanya melakukan dosa-dosa selain syirik itu lebih ringan daripada dia mempelajari ilmu kalam kata Imam Syafi'i Allah Ilmu filsafat punya ilmu-ilmu yang hanya sebatas ya, dengan akal-akalan semata karena itu bisa merusak agama kita ya dan akidah kita iya lalu bagaimana keadaannya saya sedang kuliah nih Ustad ya kewajiban kamu yang pertama kamu harus mendalami ilmu syariat ini terus menuntut ilmu adapun ketika kamu memang harus masuk ke kelas ya usahakan kamu tidak usah mendengarkan syubhat-syubhat yang disampaikan oleh guru kamu di kelas itu. Iya tutup telinga kamu dengan apa ke? Sebagaimana Imam Ahmad bin Hambal dahulu ketika melewati majlis kaum Mu'tazilah, maka Imam Ahmad menutup telinganya. Lalu kemudian Imam Ahmad berkata, hati ini lemah sementara syubhat itu menyambar-nyambar ya mengerikan sekali ya maka semaksimal mungkin jangan sampai syubhat itu masuk ke hati kita karena banyak orang yang ya tersesat jalannya gara-gara menganggap remeh masalah itu telinganya dibuka ke semua ya pemikiran walaupun itu menyimpang akhirnya kemudian ia terkena syubhat dan kemudian akhirnya ia tersesat jalan ya tentu ini sangat berbahaya sekali saudaraku sekalian nah demikian nah. Iya, baik. E, Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat al Ustaz. Demikian dan selanjutnya ada pertanyaan, Ustaz mohon kiat-kiat atau tips atau nasihat bagi seseorang yang baru hijrah agar bisa tetap istiqomah. Karena saya lihat tidak sedikit juga mereka yang tadinya Hijrah kepada Sunnah ternyata kembali kepada keadaan semula, artinya mereka tidak menuntut ilmu kembali. Iya, kenapa sampai ada orang yang tadinya hijrah balik lagi ke kepada keadaan yang semula? Karena pertama niatnya kurang kuat. Iya, namun di sana ada niat lain selain hijrah. Ya. Ketika niatnya tidak kuat Untuk benar-benar bisa hijrah Maka akan sangat mudah patah Sangat mudah patah Tapi kalau orang yang Azam dan niat dia untuk hijrahnya Kuat sekali Menghadapi rintangan-ringan tangan dan ujian ini Dia akan terus hadapi Seperti halnya Salman Al-Farisi Ya ketika perjalanannya Mencari kebenaran Antum baca deh Tentang apa namanya Kisah apa bagaimana Salman Al Farisi mencari kebenaran. Qadarullah ya di awal-awal tuh beliau menemukan pendeta-pendeta atau ahli ibadah-ibadah yang yang apa namanya yang buruk. Ya, yang suka memakan harta manusia dengan tanpa hak. Tapi subhanallah Salman Al Farisi ya hal itu tidak menyebabkan beliau apa namanya Berhenti dari mencari kebenaran. Nah, kenapa? Karena memang keinginannya sangat kuat sekali mencari kebenaran. Yang kedua, biasanya akibat pergaulan. Dia sudah hijrah, tapi salah bergaul. Iya. Ketika dia salah bergaul, akhirnya dia terkena syubhat pemikiran. Yang ketiga, dia tidak berusaha untuk hadir di majlis talim. Ada orang hijrah. Setelah hijrah, pengennya tampil. Iya. Wah orang seperti ini bagaimana dia akan bisa? Ya hijrahnya benar, saudaraku sekalian. Harusnya, ya orang yang hijrah, ya dia yang harus dia lakukan paling utama adalah duduk di majlis talim. mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, pedalam Al-Qur'an dan hadis dengan berguru kepada guru-guru yang lurus akidah dan manhajnya. Iya. Terus dia perdalam sampai betul-betul dia faham tentang hakikat akidah yang benar, agama yang benar. Kadapun kemudian iya, ketika kita hijrah Lalu kita malas-malasan menuntut ilmu Walaupun kita hadir di majlis ta'lim tapi hati kita ya sebetulnya malas ya untuk menghadirinya atau kita masih kita hijrah tapi hijrahnya nggak 100% masih ngikutin hawa nafsu ya masih pilih-pilih ya yang sesuai dengan selera diambil yang nggak sesuai tinggalkan maka yang seperti ini saya katakan sebetulnya dia belum berhijrah secara total ya Makanya hijrah itu harus total. Allah yang Allah yang mengatakan demikian. Ya yuhaladina amanudhulu fi silmi Hai orang-orang yang beriman masuklah kamu ke dalam Islam itu secara total. Jangan sebagian-sebagian. Ya. Jangan sebagian-sebagian sebab kalau kita sebagian-sebagian sebagiannya ini yang membahayakan kita. Yang merusak keimanan kita dan hati kita dan hijrah kita saudaraku sekalian demikian nah. Allah nah. InsyaAllah, syukuran jawaban dan nasihat sangat bermanfaat sekali Dan tiga pertanyaan telah kita ajukan Selanjutnya kami akan berikan kesempatan bagi anda yang ingin bertanya di layanan -lain telepon Silahkan, di ujung telepon sudah ada yang menunggu mungkin Bapak dari Bogor ya, betul? Ya, betul ya, Silahkan Pak, pertanyaannya ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Um, istri saya, uh, rahimahullah, baru meninggal satu bulan yang lalu, sekitar satu bulan yang lalu. Um, saya berkeinginan, berencana untuk uh, selalu berziarah subur di beliau uh, setiap Jumat sore, Ustaz. Ada rutinitas seperti itu. Apa itu dibenarkan dalam syariat Ustaz? Demikian, Ustaz. khair um, <tuh> <tuh> kasih. dalam hadis Rasulullah SAW, <tuh> la tattakhidhu qabri ida. Ya. Jangan kamu menjadikan kuburanku sebagai id. Al-Munawi dalam kitab Fayyadul Qadir menafsirkan apa maksudnya jangan menjadikan kuburan sebagai id. Artinya jangan kamu ya jadikan kuburan sebagai tempat yang kamu kunjungi di waktu yang telah ditentukan secara berulang-ulang, baik seminggu sekali atau sebulan sekali atau setahun sekali dan berkumpul di sana. Maka ini menunjukkan tidak boleh kita khususkan semua setiap Jumat sekali atau setiap bulan sekali dengan waktu yang telah kita tentukan. Ya. Ini tidak boleh ya. Jadi gimana dong Ustaz? Iya, kita ziarah kubur silahkan Ziarah kubur itu dianjurkan oleh Rasul sallallahu memang betul. Rasulullah SAW kubur fa akhirah Berziarah kuburlah karena sesungguhnya ia mengingatkan kehidupan akhirat. Ini yang pertama, Pak. Yang kedua, kalau ternyata Bapak berziarah kubur malah memperbaharui rasa sedih Bapak. Karena bapak sangat cinta kepada istri bapak, akhirnya bapak ingin, ya selalu ingin jarah kubur ke istri. Nah setiap jarah kubur kesedihan bapak jadi muncul lagi, muncul lagi. Maka ini sangat tidak bagus pak. Ya, hal seperti ini nantinya akan dikhawatirkan malah menjerumuskan kepada meratap nanti. Ya. Maka tentu kalau keadaannya seperti ini lebih baik kita nggak usah. Kita doakan saja dari kejauhan. Ya. Nanti kalau misalnya hati kita sudah tenang lagi, sudah biasa lagi, sekali-kali kita ziarah kubur silahkan. Ya. Untuk tujuannya apa? Tujuan kita berziarah kubur yang pertama yaitu mendoakan dia. Yang kedua adalah mengingat kehidupan akhirat. Ya, karena saudaraku, setiap orang yang kita cintai pasti akan suatu ketika akan meninggalkan kita atau ditinggal oleh kita itu pasti itu Malaikat Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW Ya Muhammad ahbib man fa innaka kata Malaikat Jibril Hai hey Muhammad SAW ya. silahkan kamu cintai orang yang kamu mau sesungguhnya kamu pasti akan berpisah suatu ketika nanti dengannya. Iya, yang kita cintai baik itu istri kita, anak kita, siapapun pasti kita akan berpisah. Kalau kalau tidak dia duluan kita yang duluan dan bersedih memang lumrah tapi ketika berkepanjangan ini malah bermudarat untuk hidup kita, saudaraku. Iya. Nah ini Bapak maka perhatikan kalau misalnya berziarah kuburnya Bapak ke istri yang sudah meninggal malah memperbaharui kesedihan, lebih baik jangan, Pak. Ya. Bapak harus ingat ya bahwasanya orang sudah Allah takdirkan meninggal dunia semuanya. Ya. Kewajiban Bapak adalah doakan dia supaya Allah ampuni dosanya, supaya Allah angkat derajatnya supaya Allah masukkan ke dalam surganya. Kalau bapak bersabar, berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segera menikah lagi. Karena itu sudah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Nah, naik Masya Allah, sekolah Nizal Khiratas Jabat dan Nasir al Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kesembaran untuk Bapak Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali Yang kedua di lain-lain telepon Mungkin sudah ada yang masuk, sudah ada yang menunggu Halo, silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan Ibu siapa di mana? Dengan umum Zahro dari nah, silakan Ibu Zahro. Terima kasih. Ya. Uh, ini Ustadz, ada uh, seorang anak tetangga, anak lelaki, dia uh, menikah dengan orang yang non-muslim. Dan uh, anak uh, dia itu, istrinya itu uh, ber, uh, sering menanyakan kepada saya masalah-masalah agama ini. Dan alhamdulillah saya uh, menjawab sesuai dengan apa yang saya dapat di dalam Al-Quran dan hadis Tapi saya memang memang orang kurang ilmu Ustaz kan, Tetapi sebisa yang saya dapat yang saya sesuaikan dengan Al-Quran dan hadis itu saya terangkan sama, sama dia Apakah hal ini dibenarkan karena saya awam dalam ilmu Terus kata boleh pertanyaan kedua eh, satu saja ibu, ibu mohon maaf oh. karena masih Terus banyak yang pertanyaan. Yang saya tanyakan tadi sebetulnya yang bertanggung jawab sama anak yang sudah masuk Islam ini siapa Ustaz? mereka itu sebenarnya baru pasangan muda Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Ibu, ya. Untuk menjawab suatu ilmu, ya harus betul-betul dipastikan dan dicek kesahihan ya jawaban kita. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita tentu merujuk kepada kitab-kitab para ulama. Ya. Sebab ketika kita merujuk Al-Quran dan hadis tanpa merujuk pemahamannya terhadap ya kepada pemahaman para ulama yang kuat keilmuannya, terkadang kita salah faham dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kewajiban ibu adalah yang pertama ibu harus kalau begitu ya berusaha untuk ya sering konsultasi dengan ustadz-ustadz yang ibu kenal di Riau sana kuat keilmuannya ya dan ibu juga harus rajin menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala supaya ketika ya, anak ibu yang masya Allah baru masuk Islam ini bertanya ibu bisa memberikan jawaban yang tepat dan pas ya Kemudian yang kedua, ibu coba perkenalkanlah anak ibu dengan salah satu ustadz yang ada di sana. Ya. Supaya bisa menjawab rasa haus dia untuk mengetahui hakikat agama din yang benar ini. Ibu misalnya telepon salah satu ustadz di sana, bilang bahwa ibu ingin silaturahim, ingin berkunjung, dan ceritakan keadaannya bahwa Ibu punya anak yang baru masuk Islam, dia banyak bertanya dan yang lainnya minta bantuannya kepada Ustadz tersebut, ya sehingga pada waktu itu bisa <kuh> membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan supaya dia lebih paham betul hakikat agama Islam di Nul Islam yang benar, Iya Adapun kemudian ibu menjawab dengan keterbatasan ilmu ya ibu juga belum paham betul tentang hakikat atau bagaimana tata cara yang memahami Al-Quran dan hadis dengan benar ya dikhawatirkan saat ibu kemudian salah menjawab kalau sudah salah menjawab nanti ya yang tanggung jawab nanti ibu pada hari kiamat nanti itu ya kecuali memang masya Allah alhamdulillah ibu memang sudah benar-benar mempelajari permasalahan yang dipertanyakan itu Ibu sudah pelajari betul dari merujuk kitab-kitab para ulamanya, paham? Atau pernah ibu misalnya duduk di majlis Taklim dan pernah ustaz menjawab apa membahas tentang permasalahan itu sehingga ibu tahu jawabannya dengan benar. Silahkan Bapak Ibu ya untuk menjawabnya. Ya demikian Bu ya. Yang jelas kita di dalam masalah agama ini harus ekstra hati-hati. Ya. Jangan sampai kita berkata atas Allah dengan tanpa ilmu demikian. Nah, ya baik, sekarang terus demikian untuk yang bertanya ibu yang berada di Rio dan selanjutnya yang ketiga masih di layanan telepon. Siap, silahkan. Assalamualaikum dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dengan Abu Alif Silahkan Abu Alif. Ya, ya. Yang saya tanyakan mengenai apakah ada larangan untuk seseorang yang masuk masjid sholat ketika azan dikumandangkan Ustaz karena saya melihat banyak orang yang masuk masjid itu dia menunggu nanti azan selesai baru mereka melaksanakan sholat tahiyatul masjid apakah ada larangannya nah baik ya. terima kasih banyak Pak Bu Alif ditunggu jawabannya Tentu itu tidak ada larangannya, tidak ada satupun hadis yang melarang demikian. Ya. Maka kalau misalnya kita masuk masjid saat azan berkumandang, kita langsung sholat tahiyat masjid nggak masalah, silahkan. Mereka yang tidak segera sholat, barangkali mereka ingin mengumpulkan dua keutamaan. Keutamaan yang pertama menjawab adan, baru kemudian setelahnya mereka sholat tahiyat masjid supaya dapat dua-duanya mungkin maksudnya bukan artinya melarang ya orang untuk sholat tahiyat masjid nggak nggak dilarang sama sekali ya karena ini butuh dalil mana larangannya tidak ada ya atau apalagi pendapat yang paling kuat bahwa menjawab azan itu hukumnya sunnah ya sunnah muakkadah sunnah yang sangat ditekankan sekali Na nah, mm -hmm. ya Baik, terima kasih banyak Syukuran, Dazal, Khadatta, Syabra, Baik, tiga pertanyaan di layanan telepon Telah kami berikan kesempatan Dan selanjutnya kami ajukan kembali Pertanyaan yang masuk di layanan pesan singkat Ada pertanyaan dari penanya yang berada di Bogor. <tuh> ya Ustaz, mohon nasihatnya Bagaimana kita bisa membedakan Terhadap suatu doa Apakah itu doa yang Kita panjatkan dan menurut Allah Memang tepat buat diri kita ataukah ternyata doa tersebut berupa istidroj di maka kita mengetahui ilmunya Ustadz, mohon nasihatnya ya akhi doa yang Allah kabulkan itu adalah memang sudah janji Allah Iya. bahwasanya doa seorang mukmin itu pasti Allah kabulkan itu sudah janji Allah subhanahu wa taala ya Istidraj itu biasanya berhubungan dengan masalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kapan nikmat itu menjadi istidraj buat kita ketika nikmat itu semalah membuat kita lalai kepada Allah. Semakin banyak nikmat, semakin banyak kita lalai dari Allah, semakin kita jauh dari Allah, semakin kita banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Adapun kalau nikmat itu semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin kita menjadi orang-orang yang banyak ketaatannya kepada Allah. Alhamdulillah. Ya, semoga kita termasuk hamba Allah yang bersyukur. Ya. Maka jari itu istidraj itu biasanya berhubungan dengan masalah nikmat yang Allah berikan kepada seseorang. Sebagaimana Rasulullah SAW alaihi sabda, Allah lil 'abdi ma habba min dunya bahwa mukimun ala masyiatih. Ya, apabila kamu melihat Allah memberi kepada si hamba apa yang dia mau dari kehidupan dunia, sementara ia terus menerus berbuat dosa, tuh lihat. Maka itu adalah hakikatnya kata Rasul istidraj. Berarti kapan disebut sesuatu itu istidraj? Yaitu ketika si hamba ini ya nikmat yang Allah berikan kepada dia itu malah menyebabkan ia tidak mau bertaubat kepada Allah, malah terus-menerus berbuat dosa, malah ia jauh dari Allah. Ya, maka ini hakikatnya istidraj yang tentunya kelak kenikmatannya itu yang ia rasakan akan menjadi adab buat dia di dunia dan akhirat. Ya. Ini mengerikan sekali, saudaraku. iya baik. Terima kasih banyak. Sekretaris Jenderal atas jawabannya. demikian untuk penayang berada di Bogor masih kami ajukan kembali di lansan singkat mengenai sebab-sebab uh, doa tidak dikabulkan. Ustadz tadi pernah, uh, sempat disinggung. Saya pernah mendengar bahwa hadis, uh, salah satu hadis uh, penyebab doa tidak dikabulkan ialah memiliki istri yang jelek akhlaknya, tapi tidak diceraikan. Nah jika boleh berdalil dengan seorang suami mengapa tidak menceraikan istri yang memiliki kriteria tersebut Yaitu dengan kesebaran Nabi Nuh yang mendakwahi istrinya sampai matinya Atau berdalih pula dengan takutnya anak-anak menjadi korban atas uh, perceraian Apakah tetap mendapatkan ancaman tidak dikabulkannya doa? Uh, tentunya pertama ya Nabi Nuh alaih salatu wassalam Demikian pula Nabi Lut Itu adalah syariat Ya para Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yang telah dihapus oleh syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yang kedua ya Tujuan daripada rumah tangga adalah untuk masuk surga Kalau ternyata kita punya pasangan yang jelek akhlaknya, buruk akhlaknya Isu sholat nggak mau, ya, dia juga lisannya, ya selalu mencaci maki, melaknat, buruk dan yang lainnya. Maka ini sangat berpengaruh nanti untuk anak-anak. Anak jadi jelek juga akhlaknya buruk akhlaknya, ya. Demikian pula ia akan berpengaruh kepada agama suami, sehingga setiap hari Ya, si suami pun tidak bisa bebas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan berakibat akhirnya si suami jadi dayus. Maksudnya, bagaimana membiarkan si istrinya berbuat dosa sudah? Ya, karena si, istri, si suaminya udah capek. Ah, cik, udahlah, lah ya, istri saya ini seperti ini banget, disuruh sholat gak mau. Ya, suruh puasa Ramadan juga males-malesan. Ya, kalau disuruh melawan sama tetangga juga akhlaknya buruk, akhirnya lama-lama suami mendiamkan cuek, akhirnya dayus. Sementara Rasulullah mengatakan tidak masuk surga dayus itu. Ya, nah, ini sebetulnya pasangan seperti ini membahayakan agama kamu, ya, membahayakan akhirat kamu. Karena apa sih tujuan kita menikah Tujuan kita menikah Bukan sebatas untuk Memenuhi syahwat loh Tujuan kita menikah itu Supaya kita bersama-sama masuk surga Supaya kita bisa menjalankan Perintah Allah dalam rumah tangga Ini ya. Allah mengatakan alla Apabila kalian khawatir keduanya itu suami dan istri tidak bisa menegakkan batasan-batasan Allah. Ya fala junaha alaihi ma fi maftadat bi. Ya tidak mengapa antara, antara, antara keduanya dalam perkara yang ia telah apa namanya berikan fidyah padanya. Ini berhubungan dengan masalah talak ya, yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah itu. Maka nah, dari itu kita ya harus kita pikirkan itulah masalah agama yang itu yang kita pikirkan selalu. Ya. Nah, sekarang kalau ke antum punya istri seperti itu disuruh disuruh sholat nggak mau. Sementara ya Imam Ahmad mengatakan orang yang nggak sholat ya kafir murtad dari agama Islam. Sementara Jumhur mengatakan kalau dia nggak sholat karena malas-malasan belum kafir. Tapi dia sudah melakukan dosa besar banget. Gimana nanti Petang jawaban nanti kamu di hari akhirat Belum lagi pengaruh dia kepada Anak-anaknya Nah coba pikirkan baik-baik Adapun Ya yang dimaksud oleh Kamu akhlak yang buruk misalnya Istrinya itu agak keras wataknya Ya Ya kewajiban kamu sabar aja. Kewajiban kamu adalah bagaimana Ya untuk bisa sabar terhadap gangguan istrimu itu. Oh, dia masih sholat alhamdulillah, memakai jilbab, dia masih taat kepada Allah dan rasulnya. Tapi masalahnya agak keras wataknya. Ya. Maka kamu pada waktu itu sabar, kata Budarda. Kata Budarda apa kata Budarda? Ya bukanlah suami yang baik itu yang tidak pernah menyakiti istrinya tapi suami yang baik itu adalah yang sabar menghadapi gangguan istrinya. Nah ini yang berat Ya kalau nggak pernah nyakiti hati istri mungkin ada. Tapi kalau yang nggak yang sabar menghadapi gangguan istrinya yang ini ini seribu satu adanya. Iya. Nah, demikian Allah wa hmm. Baik, syukur atas uh, jawaban dan penjelasan al Sangat bermanfaat sekali Dan selanjutnya, kita ajukan masih di layanan pesan singkat Ya, yes, saya pernah membaca yang katanya ini dinisbatkan kepada perkataan Umar bin Khattab dan apakah sahih? Saya tidak peduli ketika saya berdoa Allah akan mengabulkan atau tidak. Nah, dari perkataan tersebut tentunya kita dalam berdoa sangat ingin sekali dikabulkan. Apakah perkataan Umar bin Khattab tersebut sahih, Ustaz? saya pernah membahas atau mencari perkataan Umar bin Khattab ini di mana saya belum sampai detik ini belum mendapatkan dari mana asalnya. Ya, cuma ini perkataan Umar bin Khattab ini masyhur sekali dibawakan oleh banyak para khatib. Ya, bahkan di Saudi pun juga masyhur ucapan ini. Bahkan saya cari-cari di internet pun Ya, para masyikh yang ditanya tentang asar ini pun juga rata-rata menjawab, ya, "Tidak ditemukan ya asalnya dari mana?" Ya. Allah wa alam yang jelas perkataan Umar bin Khattab ini pertama memberikan kepada kita uh, kalau memang itu misalnya soheh, ya, memberikan kepada kita pemahaman bukan artinya kita tidak minta dikabulkan bukan tapi jangan sampai kita tergesa-gesa ya. ketika beliau mengatakan inilah ahmilul hamal ijabah aku tidak ketika kita ber, saya berdoa yang aku bawa adalah bukan keinginan terbesarku di ijabah bukan ya tapi keinginan yang terbesarku adalah merealisasikan doa itu sendiri kenapa kata beliau di akhirnya itu disitu dijelaskan ya Hal ini memang sahih dari Muhammad bin Khattab. Fa inna man du'a fal ijabatu ma. Karena orang yang di, sudah diberikan oleh Allah ilham untuk berdoa, ijabah itu pasti datang. Ijabah itu sudah pasti. Memang betul dalam hadis-hadis yang sahih bahwa doa seorang mukmin itu pasti diijabah, pasti. Allah pun dalam Al-Qur'an tidak pernah mengatakan ya, kalau kamu berdoa kepadaku aku tidak akan ijabah enggak Allah mengatakan ustu'uduni astajib ya. lakum berdoalah kepadaku aku pasti ijabah cuma masalahnya yang berhubungan dengan masalah waktu ya kita seringnya mintanya tergesa-gesa pengen cepat-cepat Ya, ketika kita pengen cepat-cepat diijabah, nah disinilah yang menyebabkan kita sering akhirnya nggak ridho sama Allah Subhanahu Wa Taala atau berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita sudah berdoa, udah, alhamdulillah. Ya, masalah ijabah udah serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin bahwa Allah pasti ijabah. Dan teruslah berdoa dan terus berdoa. Enggak apa-apa ya kita sangat dianjurkan untuk ngeyel dalam doa itu boleh dalam Islam. Tapi jangan sampai ya kita meninggalkan doa gara-gara kita merasa tergesa-gesa lalu kita tinggalkan doa gara-gara itu nggak boleh. Naam ilhah dalam berdoa itu sangat dianjurkan sekali. Apa itu ilhah? Ilhah itu artinya terus-menerus ngeyel, minta lagi, minta lagi terus sama Allah sampai Allah ijabah nggak masalah itu bagus itu perkara yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya namun yang dikhawatirkan oleh Rasulullah itu ketika tergesa-gesa akhirnya kita meninggalkan doa itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala. nah. nah, baik, syukuran jazal jawaban al -risan. Ya demikian untuk yang bertanya di lain amsan singkat <coughs> Nah, kami beralih di layanan telepon, silahkan. Halo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Kadan, betul ya? Iya, Ustaz. Silahkan, Pak, pertanyaannya. saya eh, ingin bertanya, Ustaz, di luar tema, Ustaz. Jadi, bagaimana cara mengembangkan hadis? Yang pertama, hadis Aisyah tentang sholat tarawati, itu Ustaz, yang 12 rakaat khususnya eh, tentang kobliyah duhur dan badiahnya Ustaz dengan habis tentang yang disarankan disunahkan siapa yang menjaga empat rakaat belum duhur setelahnya itu Ustaz. Jadi bagaimana cara menggabungkannya? Apakah itu harus terpisah ataupun dua niat di dalam satu salat Ustaz? Iya. Demu jawabannya dan, hmm. warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya tidak bertabrakan. Sebab kalau kita mengamalkan hadis empat sebelum zuhur, empat setelah zuhur, ya, dan kita juga menjaga yang lainnya dua sebelum subuh dan dua setelah maghrib, dua setelah isya karena kan ya dua Aisyah menyebutkan bahwa siapa yang menjaga 12 rakaat ya maka akan dibangunkan untuknya surga apa istana apa rumah di surga <tuh> apa itu dua sebelum subuh empat sebelum zuhur dua setelah zuhur kemudian dua setelah maghrib dua setelah isya lalu ada dalam hadis lagi mengatakan siapa yang menjaga empat sebelum zuhur dan empat setelah zuhur maka Allah haramkan ia dari neraka nah kalau kita amalkan yang empat sebelum zuhur dan empat setelah zuhur sudah otomatis kita pun mengamalkan yang dua belas rakaat tadi plus ditambah lagi ya apa namanya keutamaan yang kedua tadi jadi berma, tidak bertabrakan sama sekali ya yeah. Jadi kalau misalnya Bapak mengamalkan yang dua, empat rokaat sebelum zuhur, empat rokaat setelah zuhur, ya bukan dua rokaat dengan dua niat salah. Pemahaman seperti ini tidak ada satupun ulama yang memahaminya. Ya, tapi maksudnya empat rokaat betul, dua rokaat, dua rokaat. Kemudian setelah zuhur empat rokaat, kemudian setelah setelah zuhur empat rokaat lagi, dua salam, kemudian dua salam lagi. Ya. Maka kalau kita amalkan yang empat-empat, berarti kita pun sudah otomatis mengamalkan empat dua yang dua belas rakaat yang disebutkan dalam ayat hadis Aisyah bahkan kita mendapatkan nilai lebih lagi dari ya keutamaan tadi berarti kita sudah dapat dua keutamaan luar biasa demikian semoga yang saya sampaikan bermanfaat pada pagi hari ini ya mohon maaf bila ada kata-kata yang tak apa, tak berkenan di hati subhanakallah bihamdika asyhadu la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته